kabarnya kalian semua hari ini? Senang bertemu dengan kalian semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini Miss Yuni akan mengenalkan suku kata na, ne, ni, no, dan nu. Apakah kalian sudah siap anak-anak? Baik, mari kita belajar bersama. Berhitung. Mengenal suku kata na, ne, ni, no, nu. Yuk anak-anak, kita sebutkan suku kata berikut. Na, ne, ni, no, nu. Nah, ini adalah suku kata yang akan kita pelajari di video kali ini. Tapi sebelumnya kita mau ingat kembali huruf vokal. Apa saja ya huruf vokalnya? A, E, I, O, U. Ada 5 huruf vokal dan mau kita gabungkan dengan 1 huruf konsonan. Kali ini kita gabungkan dengan huruf konsonan N. Yuk kita mulai gabungkan dengan mengeja, sebutkan 1 persatu hurufnya. N, A, Na, Nasi, Nasi, Naga, Naga, N, E, Ne, Ne juga dapat disebut Ne, Nelayan, Nelayan, Nenek, Nenek, N, I, Ni, Ikan Nila, Nila, Nilai, Nilai, N, O, No, Noda, Noda, Nomor, Nomor, N, U, Nu, Burung Nuri, Nuri, Lambang Nuklir, Nuklir. Yuk kita ulangi lagi tanpa mengeja. Na, ne, ni, no, nu. Cara menyebutkannya juga bisa seperti ini. Na, ne, ni, no, nu. Nah, seperti sedang bernyanyi ya. Asik kan? Kiranya dengan cara seperti ini, anak-anak bisa semakin ingat ya. Sekarang, kita mau gabungkan suku kata na, ne, ni, no, nu menjadi kata yang sederhana. No, na, nona, ni, na, nina, ni, no, nino, nu, ni, nuni. Yang selanjutnya kita gabungkan suku kata na, ne, ni, no, nu dengan huruf vokal A, E, I, O, U. U, no, uno, I, ni, ini, E, na, ena. Yuk kita sebutkan sekali lagi supaya semakin ingat. Na, ne, ni, no, nu. Nah, setelah selesai membaca, anak-anak juga bisa menulis na, ne, ni, no, nu ke dalam buku. Waktu menulis, sambil dieja hurufnya satu persatu, supaya anak-anak tahu bagaimana cara menuliskannya. Seperti berikut ini. N,
a na, n e ne, n i ni, n o no, n u nu. Ya, seperti itu. Anak-anak yang semangat ya belajarnya, dan nantikan video yang berikutnya. Bye.